Berapa dan tadi diterima kapan? Ya, kurang lebih 3.840 file. Jadi untuk 1.890 sasaran plus 10 nanti untuk kick-off yang kita agendakan. Jadi kurang lebih 2.050 nanti sasaran. 2050? Ya, 1.890 tambah 10. Oh iya. Terus kepastian untuk jadwal vaksinasi? Kita masih nunggu orang pusat. Ini memang masih logistik dibagikan ke semua kabupaten kota, disiapkan dulu. Setelah nanti sistem dibuka oleh PIKR BPJS, baru kita bisa mulai. Karena ini harus pakai di PIKR, sistem dibuka, lalu peserta bisa registrasi untuk melakukan vaksin. Dan tahap awal ini untuk nakes dulu memang. Nakes plus 10 orang pejabat atau masyarakat untuk seremoni pembukaan vaksin di kota. Terus harapannya? Ya, harapannya ini mungkin salah satu solusi di depan mata. Artinya kita harus sukseskan vaksin dengan cepat, mudah-mudahan ya pandemi selesai. Jangan ditakut-takuti, jangan macam berita hoax yang diikuti. Karena inilah mungkin sebenarnya yang paling tidak solusi yang ada di depan mata kita lakukan. Kalau tidak akan terus begini, pandemi tidak akan pernah selesai. Dengan ini bisa menjadi solusi yang cepat sambil kita menunggu tahap-tahap berikutnya. Jadi tahap awal masih untuk nakes dulu, karena nakes dulu yang melakukan pelaksanaan vaksin. Harapannya nakesnya aman, jadi memberikan vaksin dengan baik, dengan benar. Nah, tahap berikutnya nanti diikuti yang lainnya. Ada berapa jumlah nakes yang sudah terdaftar, Pak? Nakes ini kalau di dalam database yang vaksin di awal ini ada 1.890. Memang kita sendiri ada 2.100 sekian. Masih ada selisih, tapi masih diberi kesempatan untuk mendaftar di linknya Kemenkes untuk mendaftar lagi bagi yang belum terregister di vaksin ini. Oh, berarti ini diprioritaskan untuk nakes saja. Kalau untuk Polri TNI, Pak? Nanti tahap berikutnya. Oh. Karena kan kita melaksanakan. Berikutnya akan datang lagi. Tapi kira-kira gambaran untuk kapan vaksinasinya? Mungkin Februari. Di awal informasi termin kedua Februari. Mungkin bisa lebih cepat. Kalau logistik sudah tersebar semua ke kabupaten kota, mungkin kita bisa buka mulai. Nanti kan harus dari BPJS cabang Samarinda, dia buka sistemnya. Nah, teman-teman di Paskes baru bisa buka aplikasinya. Oh. Kalau belum nggak bisa mulai, karena begitu mau divaksin, langkah awal adalah mendaftar dulu. Nah, daftarnya itu online. Begitu selesai daftar, ikuti vaksinnya, selesai akan dapat sertifikat vaksin. Selesai nanti keluar, dicetak terakhir, online lagi cetaknya, keluar sertifikat vaksin. Ada berapa jumlah vaksin yang tiba, Pak? Sekarang ini ada 3.840 file, jadi untuk 2 dosis nanti. Sekitar 2 minggu terminnya, antara satu vaksin ke vaksin yang lain. Makanya totalnya 3.840. Untuk terjadwalnya belum bisa ditentukan, Pak, ya? Kenapa? Untuk terjadwal belum. Sampai hari ini belum. Saya pikir nanti provinsi masih menyelesaikan lagi pembagian logistik. Kalau semua kabupaten kota sudah clear menerima, mungkin baru dapat dari jadwal seperti ini. Pasti akan serentak untuk 8 kabupaten sisanya ini. Kan 2 sudah mulai duluan ya, Kepuar sama Samarinda sudah mulai duluan. Mungkin ini SOP-nya untuk disimpannya itu seperti apa? Ya, sehingga sementara kita aman belum sampai bagikan. Nanti sebenarnya kita akan bagikan ke 20 paskes yang kita tunjuk sebagai sasaran tempat vaksin. Nah, sebelum itu kita simpan di gudang farmasi dengan memang kulkas yang harus khusus vaksin. Jadi disimpan di suhu 2-8 derajat. Oh, 2-8. Jadi kulkas di sini pun kulkas yang memang diperuntukkan khusus vaksin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.